daun besar dari asem jawa yang sebelah sini, ini saga yang daun besarnya dari saga. Nah, jadi perbandingannya perkiraan berapa bang? 2:1 ya mungkin ya? Ya bisa lebih ya mungkin lebih ya, ya ini ya dari sini ya. 3:1. 3:1. 3:1 itu luar biasa guys. Assalamualaikum sobat, welcome back di my channel Teman Bonsai Lampung. Oke guys, di video kali ini gua bakal review asam saga. Guys, asam saga ini termasuk habitat yang banyak ada di Lampung Barat. Nah, ini penampakannya guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit sama pemiliknya. Pemilik dari asam saga yang ada di Lampung Barat dengan Mas Henry. Henry Pantau. Mas Henry punya channel YouTube ya? Iya, ada boleh, channel YouTube. Boleh, boleh. Apa namanya, Mas? Ujung Jari. Ujung Jari. Ujung Jari. Boleh di-subscribe nanti, guys. Nanti ya, saya tampilin di bawah sini. Nanti boleh subscribe. Itu juga banyak tutorial tentang bonsai ya, Bang ya. Ya, beberapa lah baru mulai. Baru mulai ya, mulai. Siap, siap. Oke guys, langsung kita review di jalan akarnya. Untuk asam saga. Ini asaga. Nah, ini penampakannya. Jadi ini tadinya yang baru setek ya bang ya? Iya, ini baru di setek. Ini baru setek. Ini asam saga baru setek. Kemudian ini yang sudah menyatu di karang kakinya. Ini usia berapa lama mas? Ini bang Henry? Untuk usia ini sekitar 5 sampai dengan 6 bulan ya. 5 sampai 6 dari bulan. Stek batang. Oh iya, awalnya ini ya. Iya, awalnya seperti ini. Awalnya kayak gini ya. Nih, kayak gini guys. Tuh. Bagi yang pengen budidaya saga, ternyata simple, enggak terlalu susah. Itu hebatnya saga. Dan daunnya nanti kita bandingin ya sama asam jawa. Jawa. Jadi untuk mame, dia sangat ideal karena daunnya bisa sangat kecil. Oh, kelebihannya di situ, Bang. Kelebihannya dia bisa 10 kali lipat lebih kecil dari asam jawa. Oh, pas. Boleh juga. Jadi kayak serut ya. Hampir ya, serut ya. Ya serut ya, juga ya. Hampir sama kayak gitu ya. Kalau media Bang Henry ya, dari awal kita setek terus setelah diprogram dari diprogram di batu androk kayak gini, ya, itu yang paling bagus apa, Bang? Yang ngedukung untuk asam saganya. Untuk kalau mungkin saya lebih ke struktur tanah ya. Struktur tanahnya dia lebih senang untuk tanah-tanah yang gembur dan lembab. Benar. Jadi kalau untuk masalah pupuk dan lain-lain itu sih nanti ya, kita ini setelah tumbuh. Tapi ketika stek batang di awal dia lebih senang untuk tanah-tanah gembur dan lembab. Iya, tanah gembur ya. Iya, contohnya ini ya. Itu lebih cepat dia berubah. Lebih cepat. Nah, kalau misalkan dia udah kayak gini nih, kita pindah atau ini stresnya enggak ya bang ya, maksudnya enggak terlalu stres ya mungkin karena bandel tadi kita ya. Kita cuma kelihatan dia stresnya di daun. Kalau dia baru pindah daun pasti
rontok dia. Oh iya, secara umum ya, umum ya. Tapi kan kita seperti biasanya kalau kita mindahin tanaman, biasanya kita pruning dulu, baru kita pindahkan. Dia dibuang ya sebagian, iya, biar dia nggak ada penguapan juga. Iya. Oke, contohnya seperti kita bandingin dengan asam Jawa, Bang. Oke guys, kita coba untuk ambil daun dari asam saga yang terkecil. Kemudian saya coba untuk bandingkan dengan asam Jawa, daun dari asam Jawa. Sini saya akan menunjukkan perbandingan daun saga tampak dari yang sebelah kiri, kemudian yang asam Jawa tampak yang sebelah kanan. Untuk asam Jawa ini yang terkecil sebelah kanan, sedangkan untuk saga ini yang sebelah kiri. Oke guys, saya coba untuk bandingkan daun dari asam Jawa yang besar, kemudian saya coba cari daun yang menurut saya besar juga dari asam saga, kemudian saya bandingkan dengan asam Jawa. Ya memang ya, mungkin ya. Nah, ya yang kecil-kecilnya. Nah, ini saga. Ini daun besar dari asam Jawa yang sebelah sini. Ini saga yang daun besarnya dari saga. Nah, jadi perbandingannya perkiraan berapa, Bang? 2:1 ya mungkin ya. Ya, bisa lebih ya mungkin lebih ya, ini ya dari sini ya. 3:1. 3:1. 3:1. Itu luar biasa, guys. Nah, itu ya sekedar tutorial.